puasa sih aku berdoa supaya sehat semua, panjang umur, silaturahmi terus berjalan sampai kita puyuh tua, nenek. Amin. Kontingen Lampung nih ya? Kota 84.
silaturahmi bersama yang sekarang ya. 12 tahun berumuran kita. Alumni 84 SMP waktu biru ya. Iya, biru. Sekarang kita ada gathering bersama kumpul lagi di tanggal 18 Oktober ini. Semoga silaturahmi itu terus berjalan panjang. Amin. Silaturahmi, semoga kita semua berkah. Amin. Lindungannya. Amin. Kita tetap bersama. Amin. Dalam suka dan duka yang pasti. Oke, salam kompak. Mantap. Orkal 84. Luar biasa. Harma Wijaya. Mari keluar. SK. Kami Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk semua sahabat Korsa yang pada hari ini kita dapat berkumpul di sini. Cukup jauh, kita kumpul di kota Cisarua, Bogor. Cisarua. Ya, mungkin malam ini kita beri judul silaturahmi, malam silaturahmi ya, dan ramah-tamah dari kita untuk kita. Kita juga mengucapkan terima kasih tentunya untuk sahabat kita Lela Tresnawati ya, yang sangat tercinta. Tua-tua salah ya, tercinta yang tadi katanya Esna cantiknya luar biasa. Memang betul, selain cantik hatinya, cantik rupanya, dan sayang kita semua tentunya untuk teman-teman kita Porsa. Sekali lagi terima kasih yang sudah memberi dukungan dalam segala-galanya sehingga kita semua bisa hadir di sini pada malam hari ini sampai dengan hari Minggu. Dan juga terima kasih untuk pembina kita, penasehat kita yang kebetulan pada malam hari ini lengkap. Ya, pembina kita ada 3 orang. Ya, Dharma Wijaya, ada Om Teguh, dan ada Bang Haji. Malam ini memang kita kemas santai, happy, tapi ada makna. Iya, ya, dan tentunya nanti ada hasilnya dari kita pertemuan malam ini juga. Benar. Kita pastinya mengharapkan kepada 3 pembina kita yang ada di sini, karena ini jarang-jarang sekali ya bisa kumpul lengkap. Untuk pembina kita, Kiai Dharma Wijaya. Kiai Dharma Wijaya. Ini saya panggil sekaligus. Iya. Nanti kalau saya panggil satu-satu ada yang kabur. Kedua, Om Teguh. Om Teguh. Om Teguh ini juga jarang-jarang tampil ya, alhamdulillah bisa tampil. Sempat ini katanya ketua umum Porsa pertama ini, Om iya. Teguh ini. Wah. Iya. Satu lagi katanya. Satu lagi. Bang Haji Nabi. Bang Haji. Luar biasa yang sangat seksi semok Bang Haji kita ini tepuk tangan. Susah ketua, banget kita untuk mendatangkan beliau ini ya. Ketua Pantai Lampung sekarang apa sih Bang? Iya. Kita mintakan kepada Om Teguh untuk keluarin unek-uneknya deh untuk Porsa. Mau diapain sih Porsa ini? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun jadi cuma satu harapan saya yang selalu saya katakan, bahwa Porsa ini jangan sampai bubar. Itu inti dari ini semua. Dari sudah 9 tahun ya, sudah 11 tahun kita saling berkumpul, saling mengisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya cuma mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman kita semua yang bisa menyempatkan diri berkumpul untuk menyambung silaturahmi, yang tidak lain juga kepada teman-teman panitia. Dengan tidak adanya panitia yang kompak, maka acara ini tidak mungkin bisa terselenggara. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi singkat padat ya, tapi sebenarnya masih penasaran loh, Kiai. Sebutin panitianya. Iya, selanjutnya mungkin kepada Bang Haji, silakan Bang Haji Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah bahwa malam hari ini kita jumpa dalam suasana yang saya rasa sangat-sangat bahagia. Bisa bertemu, saling bersilaturahmi, saling tanya menanya keadaan keluarga. Ya. Ini suatu yang luar biasa menurut saya. Dan ada pemerkasanya yaitu saudara kita Lela Esna. Kami sangat berterima kasih. Nanti kita mengharapkan ada Esna-Esna yang lain yang bisa mewujudkan
selalu mewujudkan silaturahmi kita ini. Lembaga apa silaturahmi kita ini memang Allah ridhoi. Itu saja penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Gading, ya, kalau ada pembina biasanya ada yang dibina. Yang dibina itu warga Porsa yang diketuai oleh ketua umumnya. Kita panggil Kak Gading. Iya, oke. Kita mintakan kepada sahabat kita, ketua umum Porsa, Bang Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sudah capek, tapi kayaknya segera semua. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sampai dengan di sini dengan selamat. Mungkin besok kita udah ceria lagi. Apa Porsa ini dibentuk adalah ya dari kita sekolah berteman tidak ketemu sekian puluh tahun. Nah inilah wadahnya. Wadahnya itu adalah bukannya hanya kita mau ingin hura-hura atau kita ingin apa menunjukkan kehebatan masing-masing, bukan. Tapi kita kepengennya kebersamaan. Semua sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semua. Sebenarnya saya sangat rindu saat-saat putih biru. Saya sempat berpikir gini, mungkin kita semua butuh duit, butuh biaya. Tapi kita butuh saudara. Jadi saya berharap, carilah saudara dengan bekerja berusaha. Jangan kau putuskan saudara hanya untuk usaha. Maksud saya, jangan sampai kita putus karena usaha. Jangan sampai kita putus karena duit. Jangan sampai kita putus karena materi. Tapi ya, buang duit Anda untuk persaudaraan kita. Makanya saya benar setuju banget. Mudah-mudahan, bukannya saya sombong, mudah-mudahan akan ada esma-esma yang lain, koko-koko yang lain. Kita sahabat-sahabat kalian semua saya butuhkan di sini untuk Porsa 84. Sejelek apapun teman kita, seburuk apapun teman kita, dia adalah tetap bagian Porsa 84. Cuman itu aja. Mungkin untuk esma di sini juga. Ya, jangan turun dulu. Iya, kayaknya Damor. Ini wajib banget. Ya. Kita panggil sahabat kita. Om Koko yang biasa saya panggil Om Koko. Purwoko. Salah satu penasehat kita yang memang sudah lama ya berkiprah di Porsa 84. Kita dalam kondisi sehat walafiat atau terkumpul pada malam hari. Sudah banyak kata-kata yang disampaikan dari teman-teman dari pembina, ketua, inisiator acara malam hari ini. Tadi Pak Mas Teguh mau dari 21 ya Pak? Ya. Panitia, tolong porsi dong. Iya, betul. Aku jatuh. Iya. Kayaknya memang sebenarnya kita minta porsi. Ya. Kalau Teguh 51 dicari kursi, kan gue 52 lo mau lepas tongkat maksudnya. Cari sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang mungkin emang minder, merasa tidak nyaman, atau menghilangkan sekat-sekat di antara kita. Sekarang saya berada, karena saya ingin merangkul kalian semua. Dan kalau saya merangkul kalian semua, tangan saya tidak cukup kalau kalian tidak sambung menyapu merangkul. Ya, begitu ya, mungkin ngerti ya sedikit ya. Ini lah tujuan kita ini malam ya. Kembali selain silaturahmi, kita emang ingin mengingat teman-teman kita yang lain berkumpul. Ditunjukkan kepada kita di sini, insya Allah itu akan dibuktikan dijadikan salah satu program Porsa 84 di tahun 2020. Iya, banyak pun usulan dari. Iya. Ada satu acara lagi untuk kita mengenang untuk sahabat kita yang telah meninggal. Iya. Saya mohonkan kepada Pak Haji atau Pak Suci untuk kita bersama-sama mengirimkan doa. Jadi pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama, kita mendoakan semoga
di alam sana mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosanya. Amin. Dan tentunya untuk keluarga yang ditinggalkan selalu kuat sampai hari ini dan tetap bersemangat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Entah kapan kami akan menyusul teman-teman kami pula ya Allah. Apakah malam ini, apakah minggu depan, apakah tahun depan, kami tidak tahu kapan kami akan menghadap-Mu ya Allah. Berikan kami petunjuk dan hidayah-Mu serta lindungan-Mu agar kami yang masih hidup ini diberikan ketaatan, selalu patuh dengan perintah-perintah-Mu ya Allah. Hindari kami dari pekerjaan-pekerjaan yang bisa Engkau murkai ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bertakwa di sisi-Mu ya Allah. Pada malam hari ini pula kami doakan teman-teman kami yang sudah menjauhi kami ya Allah, agar mereka hidup tenang di alamnya, di akhirat, dijauhi dari siksa kuburnya ya Allah. Mari kita bersama-sama mengucapkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Ya kanawna ya kanasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan yufina wa yukafi manzila. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika al-'azhim sultanik. Allahumma khfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana. Allahumma waghfir li wa li walidina kama rabbayani shaghira. Wa bana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Silakan kita suruh duduk dulu, kasihan. Nanti setelah ini acara kita dengan hiburan. Ya mungkin akhirnya ya saya ambil kesimpulan bahwa untuk kedepannya nanti Porsa 84 semakin maju, semakin jaya dan semakin berkembang. Yeah.
Jogja nih.
Spesial birthday Mami Lela Teresna, kasih tepuk tangan buat Mami Lela Teresna.
Oke. Selamat datang semuanya. Yang dingin-dinginan boleh, masih kurang tebel, mau dipeluk sama aku nggak? Mau nggak sih? Ya Allah, tebel loh, tebel loh. Kurang tebel apa loh aku? Oke. Di malam hari ini malam yang spesial. Alangkah baiknya sebelum kita memulai, sebelum kita melangkah, ya kan? Kita sambut ini dia yang bertegel kita, Mamilawa Teresa. Sambutan dulu dong, sambutan buat kasih tepuk tangan dong. Sambutan dulu nih, cantik. Ya Allah, ini kayak 17 tahun ya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri. Sebenarnya bukan menghadiri ulang tahun saya ya, ini cuma biar kelihatannya wah aja, menghadiri acara silaturahmi kebersamaan dalam acara catering Korsa Lakanta. Kembali seperti kemarin, karena disinilah acara temu, kumpul, kangen, rindu kita bersama. Jadi alasan saya aja sekarang ulang tahun saya udah lama gitu loh, alasan aja gitu loh. Jadi saya lebih meriah ada anak-anak saya yang emang selalu heboh dan selalu mendampingi saya kemana aja. Saya tuh dianggap kayak 17 tahun, dipingin selalu sama anak-anak. Ya, mengucapkan banyak terima kasih teman-teman ya yang meluangkan waktu, kerjaannya dan segala kegiatannya untuk menghadiri kita bersama di sini dalam silaturahmi. Semoga silaturahmi kita tetap berjalan sampai kapanpun, sampai nenek-nenek saling berhubungan, saling komunikasi, saling membantu, saling merindukan dan saling memaafkan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Latu Konsina, silahkan. Nah, ngomong-ngomong masalah dengan Lela Kresna, oke, kita nostalgia. Seperti apakah Mami Lela Kresna zaman dulu? Coba dong, ini aku mau nanya sama si Chan. Oh, ini Patin Sintia Lubis ada di sini. Patin Sintia Lubis, hai. Hai, boleh kenalan namanya siapa? Oh, Dewi, kalau malam. Kalau siang? Oh, Dewa. Bisa. Kak Dewi, Kak Dewi mengenal Mami Lela Kresna itu zaman dulu dan sekarang berbeda apa tidak? Masih seperti tomboy. Tomboy gak sih? Dulunya tomboy. Dulu tomboy. Cuek. Oh, jutek. Jutek ya? Sekarang enggak. Oh, sekarang enggak ya? Baik. Oh, baik. Terus? Cuek, satu kelas gak dulu? Enggak. Satu kelas? Enggak. Coba di sini ada yang satu kelas? Enggak. Oke, ada yang satu kelas. Nah, kita kesini. Di sini ada yang satu kelas. Hai. Ya Allah. Umi. Umi. Ya Allah, Umi Pipi ada di sini. Assalamualaikum Umi. Gimana sih waktu dulu di kelas Mami Lela, kayak gimana sih waktu di kelas? Kelas 1 M di sama jutek orangnya. Oh, jutek. Jutek ya? Jutek ya? Oh gitu. Iya. Kalau sekarang? Baik ya. Oke, kasih tepuk tangan dong buat Umi Pipi. Malah mendatangkan artis kondang yang lagi happening. Artis kondang yang lagi happening. Kita sambut. Ini pantasnya disambit aja sih, bukan disambut. Kita sambut. Ini dia. Idu Dona Vista. Ci. Iya. Maaf. Idu. Iya. Itu rambut apa selang tahun ya? Ini kebanyakan baking soda. Selamat malam. Selamat malam. Oh, iya. Apa dong yang ulang tahun? Oh iya. Inul juga mau ngucapin spesial dan terima kasih banget ya. Malam hari ini Mbak Inul diterbangkan langsung dari Brunei. Sebenarnya malam ini saya ada show di Brunei. Tiket sudah dipesan Kranda Airlines. Ya. Gagal karena spesial banget undangan buat Mami Tresna. Ya, buat Mami. Wah, ya udah honor enggak turun. Yang ulang tahun enggak tahu, honor enggak turun. Oke. Okay. Hah? Aku tadi make up. Aku kan make up 8 jam. 8 jam. Oh. Belum sempat ketemu. Oh, gitu. Kemarin cuma siap via WhatsApp aja. Oh, gitu. Cantik. Ya udah ngomong-ngomong sekarang mau nyanyi lagu apa? Ya. Aku mau ingat masa lalu. Ya, karena masa lalu saya seram.
Yang tolongin semua nyanyi bareng, boleh joget bareng ya Bu. Bayi cong, coy. Apa kok jadi duit? Kan cari duit. Oh. Eko mah punya anak gua dua. Karena kayak gini nyari duit aja. Oke, nah, ayo. Ayo. Papa. Papa. Oh, awas papa. Malam gak mama sedot. Papa. Papa sini, Pa. Ah, tante. Tante. Yes, tante. Oke. Jelas ya, Pak? Ada tantenya ya? Oke. Enggak sih, Pak. Takut malah digigit deh. Gonggong kali ya. Yuk, Pak, siap ya. Ah, tante. Tante. Yeay!
Oke, Bapak Glenn Salinski, yuk ke sini Pak. Yang benar jangan malu-maluin gue. Ya. Ya. Berasa enggak? Iya, ya lo masih SMP. Baru puber. Siap ya? Ditambahin tante, ya. Oke. Iya. Iya. Aman. Kecilnya di polio gak sih Pak? Yuk majuin Pak, Roy Suryo. Siap ya Pak? Belakangnya ditambahin tante. Ya? Iya. Iya. Iya Pak. Tante. Tante. Gacet bantu dulu, lalu tangan ke atas kembali. Yeay!
Oke, okay. Menurut Mami tadi gimana kalau mencahin balonnya curang apa enggak? Tidak. Tidak. Ya, puasa 84 gak ada yang curang. Oh. Iya. Lalu Min, udah pantas berapa hadiah? Belum. Oke. Okay. Bukan belum, semuanya udah pantas, semuanya udah pantas. Saya tetap kembali lagi ke pertanyaan. Apakah ya? Ini pertanyaan aku. Iya. Pertanyaannya sekitar saya deh. Jauh-jauh. Siapa guru olahraga kita? Kelasnya langsung angkat tangan. Wah benar semua Mi, gimana Mi? Kasih semua nggak? Ya ada nih, ada nih. Dasar ada dong, jangan sedih kita udah semuanya sediain ya. Yang pertama silakan mau apa? Ya, yang pertama memecahkan. Ya. Jangan bersedih ya Bu. Kita masih banyak hadiah lagi. Kardio. Ah, Kevin kan? Iya. Oke, okay, terima kasih. Okay. Yang di belakang coba siapa lo mau milih siapa? Oke, okay, sekarang kita perbanyak lagi. Kita minta 5 pasangan atau 6 pasangan boleh? 5 pasang atau 6 pasang. Oke, okay, silakan maju kamu aja deh yang maju. Ikut lomba, Bu. Yuk. Enggak angkat gue digerbek. Dalam-dalam amat gajinya dikeroyok. Ini udah. Yuk Bu. Enggak okay. Apa-apa ya. Dulu okay. Saya juga pakai kerudung. Coba satu, dua, belum aturannya. Permainannya adalah joget tombak. 3, 2, 1, musik. Mau bikinan sendiri, gak apa-apa, bikin sendiri.
Gue ngobrol dulu. Nih, habis bubur, gue bilang, gue ngobrol dulu.
ngobrol-ngobrol, baru lu kesurupan. Lah ini udah langsung dah. Udah mulai dia aku bilang gitu. Hei malah, gue masih penting. Kita lagi ngobrol tiba-tiba kejer, takut nenek. Nenek mana nenek? Pas di sini nenek-nenek semua. Takut nenek. Nangis dong. Tepuk tangan dong, berarti kita berhasil semuanya. Saya selalu mengartikan sesuatu itu, apakah ada yang salah dengan saya? Ketika saya ingin melakukan sesuatu, apakah di sini ada yang menyakitkan seseorang? Apakah ada yang saya belum pamit? Tempat yang masih baru. Maaf ya. Maaf ya. Itu sangat prank banget. Saya gak pernah loh. Saya berkali-kali dikejutin dan saya gak pernah sekejut ini. Tadi aja ada lagi yang terkejut. Emang benar kalau di situasi panik itu ada bangku tinggi, dia lompat, dia lompat, kayak kurang ninja. Gue bilang, wah luar biasa. Kalau ketangkep momennya, ada bapak-bapak saking paniknya kali ya ngeliat temennya ngejoprak ya. Ya Allah, kayak keren-keren ninja loh Min, luar biasa. Berarti di sini artinya saling menyayangi, saling ke keluarganya itu luar biasa ya Min, di Polsa 84 ini ya Min ya. Gak bisa saya lupakan malam ini, sama sekali gak bisa saya lupakan. Dan mungkin ini kenangan-kenangan yang akan selamanya saya ingat. Luar biasa ya, thank you ya sayang aku. Ya aku mau terima kasih. Hadiah, kalau gitu aku mau kasih. Oh kasih hadiah. Oke. Jangan sedih semuanya. Aku naiki aku yang warganya, aku mau kasih ini ke kamu. Ini aku sayang banget. Tapi ini aku serahin sama orang yang benar-benar membuat aku terkejut hari ini. Untuk aja aku gak jantungan blek gitu loh. Ada sedikit kelemahan jantung soalnya. Makasih atas surprise lo. Jangan diserakin. Nanti keturupan lagi loh. Rupingan bencongnya lagi ngomong tahu-tahu takut nenek. Gak ada di briefing, gak ada. Puas. Oke. Aku mau minta Ulfa juga membacakan. Amin. Alhamdulillah, selamat. Birobil alamin. A10 dari Samsung Sungsang. Iya. Ya. Samsung asli ya. Mami, okay. Silakan Mami dikasihkan Mami. Ya, kita difoto lagi, yuk. Okay. Foto ya, bukan foto rongsen. Semakin banyak dan semakin besar. Kata-katanya? Semoga. Kata-katanya tadi apa? Semoga benar-benar bisa berguna dan kepake. Iya, dan semoga membawa rezeki juga. Amin. 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 Bisnis yang besar. Amin. Amin. Ya Allah, amin. Ya Allah. Foto dulu, Mi. Bawa handphone-nya gini. Yuk, foto yuk. Okay. Foto rongsen yuk. Semakin malam. Oke. Buka, buka, boleh dibuka. Boleh langsung dibuka lah, dibuka. Langsung dibuka. Dibuka. Takutnya topi pasar wuler lagi. Yeay. Thank you. Sekarang. Amin, biar umroh sama-sama. Makasih. Terima kasih. Okay. Kacamata Gucci. Kacamata Gucci serbaguna bisa dibuat las ya. Okay. Untuk perempuan sih bisa kasih istri. Iya, kalau enggak bisa buat kasih sayang. Asik. Oke, boleh. Oke, ada lagi nih. Ayo. Ya, tangga. Ya. Oke. Boleh dikasih lihat dalamnya. Betul. Wah, Guess lo. Guess, kacamata dari Guess. Ya. Madunya depan dong. Terima kasih. Tuh. Ya, curhat Mama Dede di belakang ya. Iya, jatuhnya kumpul ya, Bo. Jadi dia nama. Saya kelas 4 SD cuma main-mainan. Keterusan sampai gede. Selamat ya, Bo. Itu satu buah jam tangan dengan di geblok. Jangan cinta buta.
Apakah siapa ternyata aman utama adanya cinta. Hai begitu lah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya hormati, pertama-tama tentunya kita harus bersyukur kepada Allah SWT karena atas izinnya, atas rahmatnya kita bisa duduk bersama di sini. Sahabat-sahabatku yang baik hati, waktu itu begitu cepat berlalu. Jalannya bahkan sangat kencang sekali. Kita yang dulu bisa dapat apa hari menjadikan kaki di SMP di luar negeri sama. Mulai perkenalan, mulai menghadapi persahabatan, dan mulai menjalin perkawanan. Momen ini adalah saat kita merasuk kembali kebersamaan itu, saling kenal kembali perkawanan itu. Sehingga dipilihlah tema acara kita ini, Sweet Memory of Voice 24 Kapasitas.
Tetapi apakah pernah terucap doa dari bibir teman-teman semua untuk guru-guru kita? Pada tanpa kita sadari, mereka lah yang telah membentuk kita hingga terlihat seperti sekarang. Mudah-mudahan setelah ini ada doa untuk guru-guru kita yang teman-teman ucap. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Sayangilah kedua orang tuaku serta mereka yang ikut waktu kecil. Waktu juga mengisahkan kita dengan orang-orang yang lain yang kita kasihi, di ibu misalnya. Beruntunglah teman-teman yang hingga sekarang masih memiliki ibu. Ibu itu sosok makhluk yang mungkin tanpa kita sadari adalah sosok yang paling banyak kita durhakai. Entah melalui lisan kita, entah pula melalui kita hati kita. Padahal dari rahim ibulah kita dilahirkan. Ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan. Yang rasanya mungkin lebih dari 9 tahun atau lebih atas berkurang dari kondisi tidak nyaman dan seorang ibu rasakan. Rasa sakit berganti kegembiraan saat kita dilahirkan. Puji-pujian terhantar bagi mulut seorang ibu. Segala puji bagimu ya Allah yang telah mengirimkan anak yang manis untukku. Teman-teman, mengapa kamu karena semua kebaikan ibu yang amat tidak baik? Kamu jauhi ibu padahal ibu perlu perlukanmu. Kamu bentak ibu padahal ibu inginkan suara pembinaanmu. Kamu musuhi ibu padahal ibu ingin menjadi orang yang terdekatmu. Sungguh, ibumu telah melakukan kamu, baik secara sembunyi maupun secara terang-terang. Wahai penas, tatkala ibu membutuhkanmu, di saat dia sudah tua, malah kau jadikan ibumu sebagai barang yang tidak berharga di sisimu. Engkau kenyangkan perutmu, padahal ibumu dalam keadaan lapar. Engkau puaskan minummu, padahal ibumu dalam keadaan kehausan. Engkau mendahulukan berbuat baik kepada istri dan anak-anakmu daripada ibu kandungmu sendiri. Engkau seperti mencoba melupakan semua kebaikan yang pernah ibu perbuat padamu. Berat rasanya atasmu melihara ibumu padahal itu adalah urusan yang sangat mudah. Dan engkau terus menyangka ibumu akan panjang umurnya padahal engkau tidak tahu. Sama sekali engkau tinggalkan ibu padahal dia tidak punya penolong lain. Belumkah sekeras apakah hati? Jika kau perlakukan orang yang telah menyusui ibu yang sudah tak teratur lagi masa tidurnya dulu, yang telah merawatmu dengan penuh kasih sayang, yang menyayangimu dengan segenap jiwa, kamu menghargai, mengutamakan dirimu daripada dirimu sendiri, walaupun keadaan yang tidak tak pantas kau perlakukan ibumu, tidak pantas teman. Ayah, satu sosok yang telah memberi gambaran kepada kita kerasnya kehidupan ini, sosok yang mampu berangkat pagi dan pulang malam untuk menghidupkan kita sebuahnya. Jadi kita mungkin bila tapak kaki seorang ayah bisa berjalan, tentu dia akan menjadi kuat-kuat karena tapak kaki itu telah berdarah-darah seperti awalnya perjalanan seorang ayah dalam hidup. Belum lagi ini kaki kita duri dan menikahi telapak kaki itu. Sosok yang mungkin tanpa kita sadari telah menjadikan kita sosok kasih pada kita. Wahai Tuhan, mengapa engkau sekarang? Di mana telah ada harta padamu, telah ada pangkat jabatan yang melekat di dada berputar. Sepertinya menjadikanmu kikir kepada ayahmu, padahal jelas kesempurnaan engkau datang. Padamu tidak mengatakan kau dan semua hartamu adalah milik ayah. Tidak tahu kata atau berlaku seolah-olah tidak tahu. Bermain itu basah, bermain api itu letup, dan bermain pisau itu luka. Semua pasti punya konsekuensinya. Semua akan diminta pertanggungjawabannya. Tapi janganlah mengakui kesalahan dan meminta maaf. Merasa bersalah pun mungkin kita tidak tahu. Seorang sahabat bukanlah orang yang menjerumuskan kita ke sebuah jurang. Sahabat itu adalah teman yang mau berkorban ketika kita tertimpa musibah atau kesedihan dan mau berbagi di saat bahagia. Yang siap hadir dengan diberitahu ataupun tanpa diberitahu. Yang mau berkata apa adanya kita bila kita mati.
di sini.